Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, anak-anakku, ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kesabaran dan juga rasa syukur di tengah ujian pandemi COVID-19 ini. Insyaallah, dalam kondisi ini kemudian tidak menjadikan kita menjadi anak yang malas, lemah, khawatir berlebihan, dan juga berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya, di balik setiap ujian yang Allah timpakan kepada kita, terdapat hikmah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah, Allah memberikan kesempatan kepada kita agar lebih bersemangat lagi beribadah kepadanya, lebih bersemangat lagi berdoa kepadanya, memohon pertolongan dan perlindungan dari musibah yang akan menimpa kita dan orang-orang yang kita cintai. Selain itu, Allah juga memberikan kesempatan kepada kita agar bisa lebih mensyukuri setiap pertemuan kita dengan orang-orang yang kita cintai, dengan ayah dan bunda kita, dengan saudara kita yang selama ini jarang kita dapatkan karena dipisahkan oleh ruang dan waktu. Namun, kali ini ruang dan waktu menyatukan kita di rumah yang kita cintai, sehingga kita bisa beribadah bersama-sama, bisa membaca Al-Quran bersama-sama, bisa menghafalkan Quran bersama-sama, makan bersama-sama, bermain bersama, bercanda dan bercerita bersama-sama. Sungguh, itu adalah kenikmatan yang besar dari Allah SWT. Semoga kita bisa lebih berbakti kepada ayah dan bunda kita yang telah membesarkan kita, menemani kita, dan memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Karena ketahuilah anakku sekalian, seberapapun kita berbuat baik kepada kita, tidak akan pernah sanggup membalas budi baik mereka kepada kita. Kemudian, Allah juga memberikan kesempatan kepada kita agar bisa berbagi dengan sesama. Semoga Allah memberikan kelapangan rezeki kepada kita agar kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang terdampak oleh musibah COVID-19 ini. Anakku sekalian, ingatlah, sesungguhnya setiap kebaikan yang kita lakukan, hakikatnya adalah bangunan jembatan kesuksesan kita di masa yang akan datang. Tetap semangat, keep your family, stay at home, keep your heart, keep your mind, and save your healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.